Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggi, untuk baju-baju ada di sini. Nah, ini baju sarung atau salin-salinnya taruh di sini. Kasih pasang resiko tutup. Ini atau pakai semua ini baju-baju ya. Baju-baju semua. Terus sabun taruh di sini. Ini ditaruh di tas nanti. Bajunya dipakai ketika berangkat. Terus ini ditutup. Tutup semuanya, sabun, baju, siapa lagi? Semuanya ditutup sini. Ini kemudian koper yang ini dimasukkan di sini. Ya, selesai. Kita tutup seperti ini. Ya, kita tutup. Kalau seumama ada makanan-makanan, seumama khawatir di sana itu makanannya kurang selera, seumama memang terkadang selera orang Jawa Timur beda dengan Jawa Barat. Kemungkinan kopinya orang mana juga kita tidak tahu, atau masakannya kurang asin atau bagaimana, kita bisa bawa sambel, seumama sambel sasetan, sambel terasi saset itu atau apa, atau kita bawa abon, kita taruh di sini. Atau seumama telur asin, maaf, seumama telur asin dimasukkan ke plastik yang rapat, terus dimasukkan juga nggak apa-apa. Di sini dikasih kain-kain juga nggak apa-apa. Misalnya terus ditutup. Nah, ini terus ini digembok, sudah selesai. Ini nanti dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Adapun kita nanti di atas, ya, di atas cuman bawa tas seperti ini. Tas seperti ini, paspornya di sini. Mana paspor? Ini ada bagian dalam, ya. Uang, paspor ditaruh di sini. Uang, saku jangan ditaruh di koper, khawatir nanti di bandara hilang. Kita bawa aja di sini, kita taruh di sini. Terus kita tutup. Tidak kelihatan, jadi balik sini. Terus kemudian yang lain untuk bapak-bapak, pakaian ihram bisa diselipkan di sini, lumayan besar. Untuk dua pakaian ihram bisa, untuk dua pakaian ihram bisa. Jadi nanti untuk fungsinya untuk apa? Ketika kita di Jeddah sampai di bandara Saudi Arabia Jeddah, kita nanti kan turun dari bandara itu ganti baju. Pakaian ihram ini kita ganti pakaian ihram, lalu langsung ke base nih ya. Jadi kita tidak usah nunggu koper yang besar. Kita tidak usah nunggu koper yang besar, langsung salinnya ditaruh di sini. Kalau ibu-ibu seperti selonong tangan itu ditaruh di tas yang sini. Atau kalau seumpama ini khawatir kepenuhan, bawa tentengan seperti ini, dikasih seperti pakaian ihram, kaos kaki atau apa, nanti ke bandaranya ditenteng. Jadi kita di bandara cuma bawa gini aja. Selesai. Seperti ini. Untuk gunting dan lain sebagainya, pasta gigi atau apa, ditaruh di sini. Ditaruh di koper besar, yang di dalamnya ada koper kecil lagi. Jadi kita di bandara cuma begini aja. Simple. Dan juga nggak usah takut, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak jamaah semua tidak dibebani untuk membawa ini, karena nanti di bandara ada yang urus sendiri. Untuk masuk ke depan kamar juga ada pegawai hotel yang akan mengantarkan ke depan kamar masing-masing. Sudah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti.
Intinya surat misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini kita jangan lupa ditaruh di sini juga. Terserah ditaruh sebelah mana, karena tas ini resletingnya sangat banyak. Satu ini, dua, di dalam ada lagi tiga, terus ini empat, lima, terus di dalam tadi enam. Ada enam tempat resleting tas ini, walaupun kecil ini isinya banyak seperti kantong Doraemon. Sudah, ini ditaruh di sini ya. Kerudung atau kaos kaki juga bisa ditaruh di sini. Untuk gunting ditaruh di koper saja. Nanti insya Allah kalau di hotel kita sudah bisa membongkar koper besar, karena nanti kita sampai di Bandara Jeddah, terus nanti ke kamar kecil di Masjid Bandara, kita wudhu, kita sholat, terus naik bis, kita ke hotel, makan malam, terus kita ke kamar lagi untuk wudhu, mungkin ada yang untuk wudhu, atau ya, bersih-bersih di sana. Setelah suci, bersih, kita ke lobby bersama, lakukan tawaf dan sa'i, kemungkinan Allah alam bisa jadi pukul 11 malam. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.